Kembali lagi bersama kami di Indonesia Morning Show. Berkah bulan suci Ramadan dirasakan para pengrajin perlengkapan sholat. Karena tentunya kita ya Di, kita yang akan membeli-beli tentunya. Kita beli-beli untuk saudaranya, misalnya kayak untuk suaminya gitu ya. Ini sama nih kayak di Kabupaten Cirebon, Jawa Barat. Jadi pengrajin kopi ya, unik. Ini kebanjiran pesanan sejak 3 pekan terakhir. Alhamdulillah, jadi orderannya bahkan meningkat hingga 3 kali lipat dari biasanya. Bulan Ramadan adalah bulan penuh berkah. Hal inilah yang dirasakan Syahroni, pengrajin kopiah unik Desa Lungbenda, Cirebon, Jawa Barat. Sejak 3 minggu terakhir, pesanan kopiah unik hasil produksinya kebanjiran pesanan dari berbagai daerah di tanah air hingga luar negeri. Bahkan, pesanan meningkat hampir 300% dari hari biasanya, sampai-sampai membuatnya mulai kewalahan memenuhi pesanan. Ia pun dituntut harus bisa memproduksi minimal 1 kodi per hari. Pengerjaan pembuatan kopiah dengan ciri khas berbagai motif ini masih menggunakan cara manual. Dengan bahan-bahan mulai dari kain keras dan kain motif pendukung sesuai pesanan konsumen. Kain-kain tersebut dibentuk dengan cara dipotong dan dijahit menumpuk agar lebih kuat dan tahan lama. Penjualannya kemana aja nih? Penjualan ke Nusantara sekarang. Daerah mana aja? Aceh, ke timurnya ke Kalimantan, Sulawesi, ke Papua. Keluar negeri? Keluar negeri, nyampe Malaysia. Harganya pun cukup terjangkau. Satu buah kopiah unik buatan Syahroni dibanderol mulai dari Rp50.000 hingga Rp150.000. Radesta Bagus melaporkan untuk NET.